Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah program saya bertajuk informasi dan edukasi. Sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah dan share ke teman-teman kalian, biar bisa membuat saya lebih semangat membuat konten-konten yang menarik. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng pemberitahuannya di pojok kanan bawah, biar bisa update video-video terbaru saya. Terima kasih, selamat menonton. 6 manfaat pete yang harus Anda ketahui. Bau tapi punya banyak khasiat. Number 1. Mengatasi tekanan darah tinggi. Melansir dari liputan6.com, US Food and Drug Administration mulai membudidayakan petai karena diklaim mampu mencegah tingkat tekanan darah dan stroke jantung. Hal ini juga didukung oleh beberapa riset yang menunjukkan pete mampu membantu menurunkan hipertensi. Penderita hipertensi memiliki peningkatan risiko penyakit jantung, sehingga perlu menjaga asupan natrium harian sekitar 1.500 hingga 2.300 mg per hari. Number 2. Mencegah stroke. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pangan dan Obat Amerika Serikat atau FDA, manfaat petai untuk menghindari serangan penyakit stroke. Melihat dari dream.co.id, jurnal The New England Journal of Medicine, menyertai petai dalam makanan sehari-hari akan menurunkan risiko kematian karena stroke sampai 40%. Hal ini menunjukkan bahwa petai memiliki manfaat baik untuk mencegah terjadinya stroke. Number 3. Mengatasi anemia. Dr. Aminuddin AHK dari Department of Physiology Medical Faculty of Universitas Kebangsaan Malaysia mengungkapkan bahwa petai dapat digunakan sebagai obat untuk anemia, depresi, stres dan sindroma pramenstruasi, sakit perut, cacingan, dan beberapa gangguan kesehatan lainnya. Kandungan zat besi pada petai mampu mencukupi kebutuhan zat besi harian Anda. Zat besi merupakan zat dasar yang digunakan untuk membentuk sel merah atau sel darah merah atau hemoglobin bari. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pete dapat membantu melawan anemia. Number 4. Memiliki antioksidan tinggi untuk menangkal radikal bebas. Manfaat pete selanjutnya adalah menangkal radikal bebas. Kerusakan sel akibat terpapar radikal bebas memiliki dampak yang cukup serius. Banyak penyakit yang dapat ditimbulkan oleh radikal bebas. Pete memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Hasil uji pete kukus yang sudah menjadi serbuk memiliki kadar antioksidan 70,58% miligram per milimeter dan kandungan tanin yang bermanfaat menangkal radikal bebas. Kedua kandungan tersebut jika bergabung dengan kandungan asam tiazolidin 4 karboksilik di dalamnya membuat petai juga memiliki manfaat sebagai anti kanker. Ekstrak petai juga mengandung flavonoid, polifenol, dan fitosterol. Jadi, Anda tidak ragu untuk mengkonsumsi pete sebagai mengetahui banyak kandungan baik di dalamnya. Number 5. Mengurangi kecemasan dan memperbaiki mood. Manfaat pete yang lainnya adalah mampu mengurangi kecemasan dan memperbaiki mood Anda. Pete mengandung triptofan, termasuk jenis asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mendorong mood. Triptofan membantu pembentukan serotonin yang membuat seseorang lebih rileks dan mengantuk. Oleh karena itu, pete dapat digunakan untuk memperbaiki mood pada penderita seasonal affective disorder atau depresi ringan. Kandungan vitamin B dalam pete juga memiliki jumlah yang besar. Jenis vitamin ini mampu memenangkan sistem saraf, sehingga Anda dapat merasa lebih rileks. Selain itu, ada pula kandungan vitamin A, C, zat besi, dan kalsium, serta kalium yang baik untuk kesehatan jantung. Pada saat tubuh Anda stres atau tertekan, umumnya jumlah kalium dalam tubuh menurun. Pete dapat membantu Anda untuk menaikkan jumlah kalium ini.
Number 6. Mengontrol gula darah. Tidak hanya baik untuk menangkal radikal bebas, manfaat pete selanjutnya adalah mampu membantu Anda mengontrol gula darah. Antioksidan yang tinggi, zat kimia beta-sitosterol dan stigmasterol yang memiliki dapat membantu Anda mengontrol gula darah. Gula darah yang terkontrol ini mampu menurunkan risiko Anda terkena diabetes. Jadi, apakah Anda masih ragu untuk mengkonsumsi pete? Untuk mendapatkan manfaat pete secara maksimal, tentunya Anda juga perlu membarenginya dengan pola hidup sehat. Jangan lupa untuk berolahraga dan memperhatikan pola makan Anda. Nah, selain itu, masyarakat Indonesia tentu tidak asing dengan pete atau petai. Pete memiliki nama lain, Parkia speciosa, dan masuk ke dalam kategori sayuran. Warnanya yang hijau dan aromanya yang khas membuat pete mudah untuk dikenali. Setelah dikonsumsi, pete meninggalkan aroma yang khas di dalam mulut, bahkan di dalam urin. Hal ini juga yang kadang membuat sebagian orang tidak menyukai pete. Pete biasanya disajikan sebagai lalapan atau campuran membuat sambal goreng. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.